Hai semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Black Rush Breakout. Oke, sekarang udah day kedua ya. Kita bakal selesaikan dulu day ke-1, Breakout. Nah, di sini event requirement di event kelima itu 3-4-6 ya. Sebelumnya kita udah farming di sini, jadi sekarang kita nggak akan farming lagi. Kita bakalan langsung menuju ke posisi nomor 1. Tapi untuk itu kita harus mendraft semaksimal mungkin. Ya dikit nggak apa-apa lah ya. Oh, near miss. Near miss. Again. Oke, selesai. 2153. Ada trust lift di sini. Dan kita bakal upgrade PR ke 346. Aku akan beli semua yang tersedia. Terus masuk ke event garage. Karena di day kedua kita masih farming, jadi aku nggak bakalan tingkatkan yang bagian engine sama turbo. Aku simpan dulu. Akan aku tingkatkan yang bagian ECU, nitro, kemudian wheel dan gearbox. Gearbox sekarang. Clutch splitnya ada 1. Shaft 1. Semoga PR-nya cukup, tinggal di bagian wheel nih. Treat ada 2 treat. Satu lagi. Aduh guys, kacau bro. Kita masih di 343. Terpaksa nih ya. Maunya sih aku tabung nih. Oke. Satu aja udah cukup dia. 347. Next event 5. Push short. Black Nissan GTR R35 dan Frank Messer SMB GT. 343 dan 321. First to the finish. Di depan ada cup. Kita take down. Iya, anjay. Nggak kena. Niatnya sih mau nyenggol dikit aja. Terus kita ambil ke kanan kan. Karena mobilnya kan kalau kita senggol dari kanan dia ke kiri. Kalau aku ambil ke kiri ntar mobil polisinya bakal nubruk. Penjahat. Penjahat tuh. Oke, selesai day ke-1. Dibayar 1369. Capture complete. Berapa blueprintnya? 15. 10. Tentu saja 10. 10 blueprint ya. Oke, kita harus menyelesaikan 4 hari untuk mendapatkan hadiah 10 blueprint. Day kedua sekarang, Evasion 355 PR. Nah, seperti yang aku bilang di day ke-1 guys, di Black Rush Breakout itu seringkali ada lockdown ya. Jadi meskipun mobilnya kentang, itu ada lockdown race nya Time trial pun ke-1. BMW Z4 M01 M0i. Unik namanya ya, susah diingat. Perfect. Ini misinya time trial ya. Jadi kita nggak boleh buang-buang waktu. Setelan mainnya ya kayak di UGR ya. Finish secepat mungkin. Near miss. Tapi kalau bisa dapat near miss kayak gini ya cari aja bro. Dapat 3 mobil kan dibayar 300, lumayan loh 300. Kalau di convert ke gold itu 300 itu bisa 3 gold. Black plate. Oke, next nitro rush. Kira-kira bisa nggak nih? Kita farming di sini. No, nggak ada musuh. Nggak cocok.
langsung bisa digas, nggak ada gaba-gaba. Biasanya ada gaba-gabanya dulu nih. Super charge your nitro, kita bakal charge nitronya di sini. Op, oke, ini dia satu, dua, tiga, iya elah, empat, paksa nyenggol tebing, lima, enam, tujuh, ya, 1948 earning cash. Continue flywheel, next event ke tiga ya. Oke, event ketiga rush hole, semoga. Nah, mantap, BMW Z4 M40E, susah bener dah nyebutnya. Skip. Ini sih kayaknya tracknya pendek guys ya. Kok tracknya pendek sih, percuma juga nih. Draft, kita draft dulu dia. Ada EV di sini. Panjang. Frank di belakang si Frank. Yo. Belakang EV enak nih. Nos terus. Oke. Jadi berapa cashnya? Oke, 20.000 guys. 20.046. Kita coba sekali lagi ya. 20.046. Wajib perfect ya. Anjay, notif anjing. Ingat cash aku tadi 20.046. What the fuck? Masa lagi main game, lagi rekaman, ada aja nih notif. Notif nggak berguna. Rp20.000 tadi guys. Yap, Rp20.000 guys. Kita lihat jadi berapa. Simsalabim. Nah, Rp22.400. Anjing, di sini naiknya cuman 2.400. Gimana kira-kira nih? Mau nyobain ke depannya atau gimana ya? Oke, di depannya ada lockdown race ya guys ya. Jadi aku bakal cobain, kurang menantang soalnya cuma 2.400. Sekarang kita bakal coba farming di event ketiga guys ya. Rush Hour. Di sini ada treat sebagai completion reward Nova to buy road day. Jadi di sini kita nggak farming lagi guys, kita bakal auto win. Kurang stroke di hati aku nih farming 2.400. Black, menyingkirlah dari jalanan Black. Nermis, what the hell? Nermis, oh. Terlalu lebar bro. Nermis, ya. Oke, kita menang di sini. 1.200 cash kill guys. Jadi draftnya itu sekitar 1.200 juga dapatnya. Makanya kemarin tadi dapatnya 2.400. Oke, ini dia event yang ditunggu ya, lockdown. Event keempat, lockdown race. Bagus di sini ada win at all cost, take down one cup. Kita bakal coba semenarik apa balapan kali ini. Samping kita harus menang, kita punya misi juga di sini guys. Misinya take down. Satu kena. Oh anjing. Ini tracknya pendek bro. Pendek kali malahan nih. Nggak cocok nih sob. Tracknya terlalu pendek.
Buset. Terlalu pendek cupnya. Yuk, bayarnya dikit nih, 1800, terlalu pendek. Pray. Take down one cop and win at all cost. Kena nih, aduh. Kejepit mobilnya, tai lah. Ya elah anjing. Gagal bro, gagal nih. Rusak. Rusak kali permainan. Lemah kali mobilnya. Rp1.800. Ya elah anjing. 1000. Retry. Kita coba sekali lagi guys. Ini aku ambil bagian kiri nih, karena mobil polisnya gesernya ke kiri dia. Itu dia. Anjing. Pantek nggak dapet. Dua tiket lagi, pantek lah. Garis dulu ya. Kita pasang dulu semuanya. Gearbox kosong ke wheel 1. Itu wheel lagi ya. 400. Patrick. Oke. Ya. Oke, ini top speednya nih yang perlu. Kita install ya semuanya. Oke. Turbonya kita tinggal aja. Kita ulangi guys. Nah, GR kita sekarang udah ada di posisi teratas. 539. Jadi takedownnya mobil pertama ini guys ya. Ini dia. Pantai mobil lain kena. Kan terhalang mobilnya. Babi ini. Terhalang bro. Ya, anjing. Ngapa di sini dia? Bajingan nih. Gak jelas nih bro. Gak jelas depannya nih. Bahkan untuk lewat aja gak bisa nih. Mantep. Mau install lagi nih. Biar kuat. Rp1.400. Oke, 368 sekarang. Cobain. BMW Z4 M40E. Ini masalahnya treknya pendek guys. Terus mobilnya melengkung. Ini baru sukses. Oke, selesai. Yes. 1300. Continue. Harness. Ingat kita di sini masih farming cash guys ya. Di event ke 4, ke berapa nih? Ke 6. Ini resort. Dan di sini lockdown race. Isinya masih sama di sini. Take down one cup. Tapi tiketnya udah habis. Oke okay guys, sekarang kita bakal cobain farming di event ke-5 lockdown race. Oke, okay, kalian bisa lihat di sini cash aku 3300. Ada misi juga ya di sini, win at all cost, finish di posisi pertama sama aja. Dan take down one cup. 3300 cashnya ya. Kita lihat jadi berapa nih, 3300.
kira-kira bakal jadi berapa. Mantap. 3.300 jadi berapa guys? Kita lihat earning cashnya berapa di sini. Berapa dibayar? Oke guys, 2.539. Ini mungkin kalian bisa melakukan dengan cara yang lebih baik ya. Aku retry di sini. Iyalah. Oh, sekarang jadi berapa? Tadi farmingnya 2.500 ya. Di sini takedownnya cuma satu. Ya, 2.500 tetap. Seharusnya sih 2.800 ya. Kalau misalnya dapat 2 takedown, tapi sayang di sini aku cuma dapat satu. Oke, fix untuk mengurangi risiko farming cash yang lebih kecil. Aku bakal tetapkan event kelima di day kedua sebagai tempat untuk farming yang cocok. Karena sebelumnya kita udah pernah dicoba semua, tinggal di sini. Nah, kalau misalnya ini kita menang ini guys, jadi harapan kita cuma di sini. Kalau di sini bagus, kalau ternyata lebih buruk, kan jadi masalah. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton channel aku, jangan lupa di subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, dan kasih like kalian tentang video gameplay ini. Jangan lupa besok kita bakal upload day ketiga, Bounty. Terima kasih dan sampai jumpa.